Kementerian Belia dan Sukan akan menambah baik pelaksanaan kod sukan selamat dari semasa ke semasa. Ini bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan atlet serta penggiat sukan tanah air dapat dilindungi secara menyeluruh. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim mengambil contoh insiden keganasan yang menimpa tiga pemain bola sepak kebangsaan bulan ini. Sukan selamat ini memang daripada masa ke semasa dia sentiasa diperkatakan, bukan sebagai reaksi atau respon pada insiden, tapi sebaliknya dari masa ke semasa kita ada engagement yang aktif dengan badan-badan yang terlibat dengan sukan. Maksudnya kita akan belajar atau kita we always learn from time to time improvement yang boleh dibuat dalam kursus sukan selamat tersebut.